Kalian tim yang terbaik ya, main sportif ya. Kalian sudah babak puncak. Ayo, bisa. Ayo. Oh, kita gelar, tenggelam. Kakak, assalamualaikum, selamat sore. Kapten, saya hanya terima pertanyaan kedua kapten. Selebihnya saya terima. Siap. Saya akan kami berempat ya. Siap. Ya. Oke. Okay. Fair play yang di situ. Siap. Siap, siap. Oke, okay, kapten. FIFA. Oke, okay, FIFA. Fair play. FIFA. Bola. Siap. Oke. Okay. Oke. Okay. Siap, siap ya. Kalian 40, siap. Ya, siap. Siap. Oke. Okay. Siap. Selamat bertanding, kalian siap, sudah yang terbaik. Siap, Paman. Selamat bertanding. Okay. Selamat bertanding. Sampai di depan. Di depan saja. Final hari ini akan dilakukan antara Persita Putra nomor punggung 11 lawan Gagang nomor punggung 16. Adapun pemain 99 Bernard Jok nomor punggung 23, Robin Jok nomor punggung 24, Jok nomor punggung 5 Latif, Jok nomor gelandang nomor punggung 14 Feridin, gelandang nomor punggung 12 Danilo, Osta Hardin, sorry boss. Aku tempat itu, aku empat Pak Rahman. Rahman aku ini Pak Rahman. Antara klub Persita Putra
Saudara-saudara, gerakan yang berkembang di kalangan dari Rupat, kita putar balik kita di sangat luar biasa untuk menekan pertahanan dari Rupat. Langsung saja itu terjadi di antara Rahmat, buang saja terjadi lempar kepada buat anak-anak Jayapura City. Oke, menyadari kapten kesempatan pada sore hari ini dari Jayapura City, berharap saja Rahmat dan Rahmat bisa mulai umpan pada di kawal gabungan dari Jayapura City kepada Iwan, salah umpan lagi sobat tiga. Boleh masih begini mau tegak. Lagi-lagi Rahmat melebar serta kepada Habib. Habib, upah, lagi. Umpan, dan umpan. Duel tadi
Bola dua anak-anak dari Jayapura City. Ada yang lebih saya.
bola, sangat luar biasa gerakan dari Ahmad Ali. Hafiz umpan pada saya kepada Alan, lagi-lagi kepada Madan, Hafiz kepada Madan, kembali ke depan yang disana Iwan. Inilah Iwan termasuk dari Kabupaten Butuh Hamur Mausera di buang saja sampai saudara oleh teman-teman belakang dari Jawa Pura Sidi. Kembali lagi Kabupaten Butuh Hamur umpan dari Ahmad Ali, Hafiz dan Hafiz. Apa yang terjadi dengan pemain dari Persipa Putra? Wahid mendapatkan ganjaran kartu kuning atas perbuatannya. Inilah mantan pemain timnas nasional. Inilah sekarang gagal di kita saksikan bersama-sama apakah Jaya Pura Sidi melalui tendangan sang kapten mampu memperoleh gol. Kita saksikan bersama-sama. Kembali dari Kalimantan masih jauh dari Jawa Selatan. Ya, saya sampaikan kepada seluruh penonton yang berada di atas tribun jangan terlalu sadar karena posisi tangan itu terkuat sangat membahayakan buat anak-anak. Di sana di atas kami menjaga keselamatan kita bersama ada para panitia di bawah, para orang raja kita di bawah, jaga jalan terjadi. Oke? Kembali Persipa Putra, menguasai bola, langsung saja ke depan. Yang di bawah Sulto, kembali ke lagi. Lagi-lagi di bawah Sulto. Lagi-lagi di bawah di kiri, masa bayar. Oh, dihalau saja. Dibuang langsung oleh anak dari Jaya Pura Sidi. Sebentar kita akan dihibur oleh dancer-dancer Oleara. Sudah siap? Woi, sudah bisa. Bernar, nomor 23, umpan pada kepala malah mencari bola. Gagal kali tujuh, terjadi dua kepala, naga. Terakhir kepada Wahid, Wahid dalam sebuah, oh, salah kontrol. Lagi-lagi dari nomor 11, umpan saja kepada 19. Di halo saja Bernar umpan saja di halo saja di Wahid Wahid satu lalu satu atau Wahid ya satu di halo saja di dua langsung oleh belakang dari Jaya Pura Sidi kembali Rahmat Masa bola umpan saja kepada Hafiz kerja sama paling bagus Madan di kiri saja bola tadi di gol satu pelanggaran saudara-saudara. Kembali Jaya Pura Sidi masa bola dari sektor Iwan. Lagi-lagi Iwan, umpan kepada Hafiz. Hafiz, umpan saja, umpan lama ya, bola pesa yang saya menunggu. Umpan yang berumpan, umpan kepada Iwan. Lagi-lagi Pucun menari lari di surga melewat satu gol sangat berbahaya. Pucun lagi-lagi di kaki dalam malam. Gerakan di Pucun 1-2 bagaikan Haji Alit. Oh terjatuh lagi saya dari Wisdaya Haji Alit. Thank you.
kembali Iwan, balas sama sebelah, langsung saja ke depan. Ada Raja di sana, Raja bocor satu saja di luar kepada Wahid. Terlalu laju bola tadi sehingga keluar lapangan, terjadi lemparan ke dalam belakang karena dari Jayapura City. Lalu kemudiannya Freddy umpasan kepada Bernard, lagi-lagi Bernard kembali ke belakang adalah Freddy. Freddy bentar ketat kembali kepada Malang, adalah Sondel di sana, Sondel ke diri. Kalau saja di sana ada Malang membantu, kembali lagi Wahid. Wahid sudah dapat, tidak ada salah dari saya Ferguson, bola tadi terlepas dari kaki sang predator adalah Sontel. Ini adalah sang predator yang house goal dari Sostenera. Pemain dari Korea Utara Pulau yang dibuang oleh Pasipa Putra. Satu kali main 3.500 rupiah. Kembali, oke, umpan saja kepada Rahmat. Lagi-lagi Rahmat di kawal ketat Rahmat. Terjadi lemparan ke dalam buah. Oke, umpan kepada Rahmat. Rahmat melesa bola, umpan kepada Hafiz. Hafiz mencari tempat, umpan ke belakang dengan Naja. Lagi-lagi Naja, umpan melebar serta kiri. Dari sana Wahid, Wahid. Lagi-lagi langsung bola, umpan saja kepada Rahmat. Rahmat, siapa akan ditunggu? Kembali lagi. Jangan melepar batu ya. Jangan. Apa yang terjadi sama-sama adalah
Lompat saja kepada Rahmat, lagi-lagi Rahmat mencari teman melewati dan dikalkan oleh Kabilo. Salah umpan saja kepada Rahmat yang lebih terhadap Habib. Habib mencuri bola, terjadi error. Salah saja oleh Wahid, satu lawan satu adalah Bernar. Ini pemain dari Cipura, berasal dari Hamadi Tanjung. Rahmat, lagi-lagi melewati Rahmat. Salah Rahmat saja kepada kembali kepada Rahmat. Selamat masa bola. Rahmat kembali kepada Danilo. Danilo buang saja dari tengah, tidak ada foul tuan dari terjadi perebutan bola salah habis. Yang sebelas lagi yang Lagi-lagi pasang, beliau saja pemain. Pasang, lepas saja beliau berada di dalam. Rahmat
Yang dibela oleh nomor 6 oleh nomor 6
Langsung saja di bola, kembali lagi yang bola
Karena di mana? Di persennya terpegang bola. Tidak penyerangnya. Bertanda berakhir pertandingan di babak final. Mantap.
Rumpur ke depan, sangat berbahaya. Rumpur, inilah kipur. Yeah.